بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد yang dimati al-fadhil tuan imam muslimin dan muslimat para pencinta ilmu di Masjid Sultan Yahya Petra dan juga di mana saja berada. Alhamdulillah pada hari ini Isnin 5/8/24 bersamaan 30 Muharram 1446 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Mu'inul Mubin jilid yang kedua. Al-Mu'inul Mubin jilid yang kedua, kita masih lagi dalam tajuk iaitulah tentang hukum kurban, Al-Ahkamul Adahi ataupun Udhiyah. Sambungan kita pada kali ini, ini adalah merupakan siri yang ke-42. Siri yang ke-42, syarat-syarat korban. Ha, korban ni ada syarat dia. Muka surat 151. Muka surat 151. Syarat korban hendaklah sejahtera dari tiap-tiap cacat yang mengurangkan daging atau lainnya daripada apa yang dimakan. Sebab tujuan kita kurban nak ambil daging dia untuk makan. Tapi kalau cacat yang menyebabkan daging dia tak sedap ataupun kurang, maka tidak sah kurban dengan hayawan tersebut. Tidak sah kurban dengan hayawan yang tersebut. Jadi tidaklah memadai yang kurus. Hak kurus tak memadai. Sebab tu anak duk gurau. Kita ni kalau nak pergi cari penganjur korban, tanya harga, tanya lembu juga besar mana tu. Tak. Bunyi 200-250 pakai payah selalu. Sudah-sudah korban temenung nak ajak orang bagi rumah ni. Akhir sekali jemput makan sup tulah. Tak makan sup tulah kau isi tak ada. Nah, ini kita kena pilih. Tak dalam siri lepas kita dah bincang tentang yang terbaik dari sudut hayawannya. Yang gemuk, yang sehat molek, warna dia. Jadi, yang ini syarat. Tidak memadai yang kurus, yang tempang, yang buta sebelah. Ha, buta sebelah sebab dia tak cukup nak cari makanan atau apa, tak apa laju. Yang sakit dan yang kurap yang nyata. Ada juga lembu kurap dia bagi ni. Dia main gata gitu tak cukup. Tak cukup apa ni, tak cukup zat. Dan tidak mudarat sedikitnya. Kalau sikit-sikit ya, tidak mudarat, tidak mengapa. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un la tajuzu fil adahi. Maksudnya empat jenis kategori ini tidak sah, tidak harus dijadikan hayawan kurban. Al-aura'ul bayyinu awaruha. Dia kata yang buta sebelahnya, yang jelaslah dia tu, buta sebelah mata. Wal maridatul bayyinu maraduha, yang sakit, yang nyata sakit. Kita tengok napok hayawan ni sakit. Ini tak boleh guna. Wal arja'ul bayyinu arajuha, yang tempang, nampak ketempangan. Jalan apa, ngongek-ngongek, dah. Tiga selendah kata orang. Wal arja al bayyinu arajuha, yang kurus nampaklah kurus dia tu. Wal ajfa allati la tunqi, dia kata ajfa ni yang tidak berotak. Bukan otak ni dia panggil otak tu, maknanya tak ada isi dalam tulang dia tu, tak tahu macam mana dia tu. Tak ada rendah. Jadi itu bagai-bagai tak sihat belaka. Hazar hadis rawahul Imam Ahmad
dan telah disahkan oleh Imam Tirmizi. Jadi hadis ini sahih. Empat jenis kategori hayawan yang tidak sah untuk dibuat kurban. Kata Imam Nawawi, ini menarik ni. Huraya Imam Nawawi ni jelas. Mama orang duk tanya ni kata ni. Para ulama telah bersependapat bahawa kecacatan yang empat macam seperti yang sebut dalam hadis itu, hadis Al-Bara' ini, sakit, kurus, buta sebelah dan tempang, yang semuanya itu tidaklah memadai berkorban dengannya, mana tak sah. Demikian juga yang sama artinya dengan semuanya ini atau lebih, yang lebih buruk lagi. Lebih buruk maknanya dalam hadis kata sebelah mata, kalau buta dua-dua lagi teruk. Terpotong kaki dan sebagainya. Maknanya kalau dia tempang ada kaki, tapi orang ni tak ada kaki sebelah. Ini pengecualian. Tidak mengapa yang tidak bertanduk. Ada lembu ke kambing tak ada tanduk. Tak apa. Dan tidak mengapa patahnya. Ada setengah orang tanya kan tanduk patah. Patah sebelah ke patah sungguh ke? Tidak mengapa patah tanduk selagi tidak mencacatkan daging. Sekalipun berdarah kerana patah itu. Itu dibenarkan. Dan sebab tanduk itu tidaklah bergantung padanya tujuan besar. Bukan tujuan kita nak makan tanduk. Tak ada orang boleh makan tanduk ni. Orang yang makan tanduk ni orang nak main buat menyakup aju, ya tak? Tetapi yang bertanduk itu adalah lebih baik. Nabi kita akran, Nabi kita sembelih kibah dia bertanduk. Cuma tidaklah yang orang panggil tujuan utama orang sembelih tu nak cari tanduk. Kerana khabar tu mana hadis lah, ada riwayat mengatakan khairud dhahiyatil kabsul aqran, sebaik-baik kurban itu kibas yang bertanduk. Hadzal hadis rawahu al-Hakim, kata al-Imam Ibnu Hajar dalam at-Talkhisul Habis Habir wa huwa dhaif, mana hadis ni dhaif. Tambahan yang bertanduk itu elok dipandang, comel tapi tidak menjadi syarat. Tak tanduk pun tak apa, boleh kita makan, boleh kita sembelih. Timbul lagi ni, zaman kita hari ni zaman import ni, panggil ekspor ni, kadang-kadang dia kacit lengong, rabit sikit, itu pun tidak menjejaskan, tidak menjadi masalah. Banyak orang atas gambar kat nak lengong cabut sayuk ni bekas kena stapler ke apa benda, itu tidak menghalang. Jadi boleh ya kita ambil. Kita kata alhamdulillah. Baiklah. Itu dari sudut yang tidak dibenarkan, apa tu yang tak cukup syarat dan dikecualikan beberapa syarat tadilah, alhamdulillah. Banyak juga ni masalah. Kita nak turun daripada lori tu, lembu tu lompat tu patah kaki situ. Macam mana nak buat? Sebab tapi dia tidaklah menjejahkan daging dia, dia patah saat ni baru. Tak okey lah sampai 3-4-5 je ni, kuruh dah. Itulah di antara yang bincang panjang dalam kitab fiqh lah. Kitab ni dia tak panjang. Dia bagi basic asas je. Baik, seterusnya muka surat 152, seelok-elok jenis korban. Maknanya seafdah-afdah korban tu kita nak meleh berapa. Itu maksud dia. Seelok-elok jenis korban, sejenis-jenis yang dari segi pandangan. Jadi dari sudut pandangannya kita nak pilih hak mana, dan mendirikan lambungnya, iaitulah unta. Yang terbaik sekali dari sudut pandangan besarnya unta, kerana dagingnya banyak. Sedang yang dimaksud hendak memewahkan, maksud korban itu nak memewahkan orang-orang fakir. Maknanya pertama sekali kita sembelih seekor unta. Tak kongsi lah, seekor unta kita seorang yang sembelih. Kalau kita kaya, buat lah. Yang kedua, lembu. Lembu seekor. Ambil lembu seekor, sembelih. Niat beranak-beranak kita. Kemudian biri-biri. Kibas. Bahasa Arab kata kibas, biri-biri. Sesudah itu, barulah mari kambing. Sesudah itu mari kambing. Sebab kambing itu dia kurang sikit dia sudut, dari sudut daging kalau nak banding dengan kibas.
Kerana biri-biri lebih baik dari kambing. Dan adapun dari segi daging, maka daging biri-birilah yang terbaik sekali. Dia kalau nak mandi unta dengan biri-biri, al-kibas lebih sedap. Sebab tu orang Arab sampai sekarang, dia tak masyhur dengan sembelih unta. Dia masyhur dengan sembelih kibas. Kalau sembelih kibas tu kira jamu yang istimewa tu. Biasanya kalau hak sembelih unta ni, hak buat kenduri besar-besar. Orang-orang badui tak ada sembelih unta. Tapi kalau kita tetamu-tetamu kehormat ni, kibas. Nah, ini kita pun rasa jadi. Rasa sudah ada. Cuma unta ni ada satu jenis, dia panggil nama dia Hashi. Tulis nama tu. Kalau pergi Mekah cari Hashi. Ha'alik Sin ya. Kalau tengok dia tulis restoran, Mat'am Hashi. Itu maksud anak unta, baby unta. Dalam umur 9 bulan gitu. Tapi orang ni tak boleh buat korban lah. Unta ni kita dah bincang dulu, umur nak korban 5 tahun. 5 tahun genap masuk 9 tahun. Mana cukup 5 tahun baru boleh korban. Enggak mana daging nak lembut, mainnya 5 tahun ni. Kerah dah daging dia. Baik. Kita berpindah kepada waktu berkorban. Bila kita nak korban? Ini timbul soalan bila kita nak korban. Waktunya masuk apabila terbit matahari di hari yang ke-10 dari bulan Zulhijjah. Hari yang ke-10. Itu permulaan waktu. Bila terbit matahari, maknanya duha. Awal duha, pagi gaya haji, 10 Zulhijjah. Kemudian berlalu sekadar 2 rakaat dan 2 khutbah yang ringan. Maknanya naik matahari pukul berapa? Syuruk. Khutbah dengan 2 rakaat semaya ni, kita letaklah dalam 15 minit. Ada 15 minit maknanya kalau 7:15, 7:30 boleh sebelah. Cuma kita pak sini kita bagi masa kan. Pukul 8 baru solat gaya. Kalau bagi awal sangat kau tak mari pula. Itu masa dia. Maka apabila disembelih sebelum itu, lepas subuh duk takbir dah, Allahu akbar sembelih dah. Apa jadi? Tidaklah jadi kurban. Dia panggil lahmu aklin. So, boleh makan. Tapi tak jadi kurban. Ibadat kurban tak jadi. Sebab dia sembelih belum masuk waktu. Dari Junduk bin Sufyan radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW telah bersabda, man kana zabaha qabla an yusalli fal yazbah makanaha ukhra. Sesiapa yang telah menyembelih hayawan dia sebelum lagi masuk waktu solat raya, maka hendaklah ia sembelih pada tempatnya seekor hak lain. Itu dia panggil lahmu, apa ni, daging untuk makan. Sah meleh tu, tapi tak jadi korban. Wa man lam yakun zabaha hatta sallayna falyazbah bismillah. Sesiapa yang belum sembelih lagi sehingga kami telah solat raya, maka sembelihlah sekarang dengan nama Allah. Hadis ini muttafaqun alaih. Itu masa yang cukup untuk sembelih korban. Dari Al-Bara' lagi, Al-Bara' bin Azib lagi radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zabaha qabla as-salah fa innama hiya lahmun qaddamahu li ahlihi laisa minan nusuki fi syai. Sesiapa yang sembelih sebelum raya, sebelum solat raya, maka itu hanyalah daging yang diunjukkannya untuk ahlinya. Mana daging untuk keluarga dia makan, bukanlah ibadat pada apa-apa pun. Tak jadi ibadat korban lah, dia jadi ibadat makannya. Ibadat korban tak jadi, ibadat makan boleh. Hadis ini muttafaqun alaih. Zahirnya hadis ini menunjukkan pergantungan sembelih itu dengan solat. Mana semaya, solat. Tetapi manakala orang yang ditutup berkorban tidak sembahyang, maknanya geng-geng Jazarin, tahu Jazarin maknanya puak-puak tukar sembelih ni dia tak pergi sembahyang gaya. Pakai duk tunggu uta dia, duk tunggu kambing dia. Macam mana? Maka tertanggunglah sembahyang itu pada waktu. Manakala tak solat sembahyang, tak solat pun ni, dia cakap nak sembelih ya. Jadi kita kira waktu orang solat gaya minima dia habis pukul berapa boleh dah sembelih. Tadilah kita letak lebih kurang dalam pukul 7 syuruk, tak boleh nak solat lagi. Kena tunggu 15 minit dah. 15 minit ada
setengah tu kata 28 minit. Tunggu. Kemudian kita solat dengan khutbah, letaklah 15 minit lagi. Maknanya sekitar dalam pukul 7:30, pukul 8 tu boleh dah lah comel. Kita sini tak nak pergi ke zaman no. Kakak sangat sembelih 10 ekor, 5 ekor dah. Waktu anak kerja di pusat penyembelihan di Mina, juta kambing capur dengan unta dengan banyak. Dah orang-orang haji hok mari berapa ratus ribu. Hok mari haji tu juta dah. Juta dah orang mari. Ni hok kiri yang pula ni. Nak korban Mekah lagi nak macam-macam. Jadi panjang. Cepat dia. Dia kira memang betul-betul masuk dia waktu. Semelih lalu. Pok dia tak pergi maya raya dah tu kan semelih tu. Dia duduk tunggu situ ya. Duduk tunggu di apa ni? Duduk tunggu tempat semelih tu. Orang kata boleh dah. Tawakal Allah. Semelih. 24 jam semelih. Dia tu kasih. Tak ada. Kita duduk tunggu dekat dia tu. Kau duduk ajar suruh takbir. Sambillah. Baca bismillah tu. Takutnya. Pakai perak lagi. Bukan arak lagi. Dia kira nak. Dia kira sih dia. Berapa ribu dia boleh semelih. Banyaklah dia punya apa ni elang dia tu. Macam-macam cerita. Baiklah. Ha, timbul soalan. Soalan ni kita jawab sini. Sebab ramai orang tanya. Apabila berlaku perbezaan tempat raya kita dengan tempat sembelih korban. Berlaku tak? Baru ni kita raya lewat sehari daripada Mekah. Kita nak maya raya sini. Kita dah wakil korban kepada orang di Mekah. Ataupun orang yang pergi Afrika ke. Banyak kalau ni kita jenis korban antarabangsa ni. Luar negara. Dia raya dulu sehari pada kita. Ha, macam mana dengan korban kita tu? Sah kata sah dia sembelih sebelum kita maya raya. Ha, jadi masalah. Jawab dia nya bagaimana lah kita para ulama mengatakan al-ibratu bil apa ni bizabih bil wakil. Ibarat dia kata al-ibratu bil wakil, yang diambil kiranya wakil. Kalau wakil tu semaya gaya dah, sudah dah dia semaya gaya, dia boleh semelih walaupun kita tak semaya gaya lagi, kita tak korban lah, kita tak gaya lagi pun sah dah dia semelih. Tak usah duk bimbang lah. Ha, cuma setengah-setengah NGO ni dia ambil kira jugalah, iaitu kita semelih orang lain dululah. Orang Malaysia ni sembelih besok sebab nak tunggu tuan maya raya dulu. Tapi kalau dia sembelih pun sah. Perkara itu jadi sah sebab dia sembelih dah. Dia sembelih dah. Dia sudah maya raya dah. Mana sah untuk dia sembelih. Walaupun kita tak maya raya lagi. Kita tak usah kata apa, kita sini dengan Mekah pun beza dah. Kita maya raya pukul 8 pagi, pukul 9 pagi. Orang Mekah baru pukul 1. Tengah hari malam baru. Nah, pukul 1 ke apa-apa. Pukul 3. 3 capul 5, 8. Baru pukul 3 pagi. Mana dia tak maya raya lagi. Jadi tidak jadi masalah. Yang ambil kira je, dikira al-ibratu bil wakil. Allahu Akbar. Baiklah. Tak nak panjang dah. Kita berpindah kepada akhir waktunya. Bila ke akhir waktu? Waktu berkorban itu kekal hingga terbenam matahari di akhir hari-hari tasyrik, iaitulah hari yang ke-13. Kemudian daripada hari 10. Kita kena ingatlah hari 10 tu nama dia hari raya. Yaumun Nahri, dalam bahasa Arab dia panggil Yaumun Nahri, mana hari kita sembelih korban. Hari 11, 12 dan 13 itu nama dia hari tasyrik. Sebab apa nama hari tasyrik? Baru ni ayat dah. Banyak kali dah cerita ni. Pasal apa nama hari tasyrik? Tak ingat dah. Tengok nota hak tulis tu. Hari tasyrik ni makna hari orang jemur daging. Kan dia semelih daging banyak hari. Berpuluh-puluh ekor unta. Nak pergi top mana? Katalah daging di kemah di Mina tu. Itu nama ni hari tasyrik. Mari peti air ni punuh tasyrik. Tapi hari tu kena kekal jugalah. Tak boleh kata hari peti. Nah. Untuk hari tasyrik tu. Cuma bagi orang haji dia ada nama lain. Dia ada nama lain. Hari 11 nama dia Yaumul Qar. Hari 11 nama dia Yaumul Qar. Mana hari orang bertenang di Mina. Itu gimana? Sebab hari 10 tu sibuk. Dia melontar jemrah akabah, bagi balik tawah, sa'i, apa ni, cukur, apa ni, semelih. Hari 11 Yaumul Qar dia bertenang, duduk jemur daging hari tu. Kita ni tak jemur daging. Jepoh makan dia buku mak asasah je lah jepoh. Hari 12, hari apa?
untuk orang haji. Mana bawa balik haji ni? Nampak ada tak ni? Hari 12 hari apa? Dia panggil hari nafr. Yaum nafr al-awal. Hari nafr awal. Mana orang duduk dua malam di Bina, boleh balik Mekah. Hari 13. Hari nafasan ni. Habis lah ni. Dia orang baru balik haji tu. Ingat lagi dah. Kalau balik haji tak ingat dah. Aku kena pergi pula. Baik. Jadi akhir waktu dia bila hari yang ke-13, maghrib hari 13. Berdasarkan kepada hadis Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa kullu ayyami at-tashriq zabhun." Pada tiap-tiap hari tashriq itu hari sembelih. Maknanya hari sembelih korban. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan disahkan oleh Ibn Hibban. Jadi alhamdulillah para muhakkik semasa juga mentashihkan hadis ini. Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia berkata hari korban itu hari raya Adha dan 3 hari selepas daripadanya. Maknanya kita boleh sembelih korban selama masa 4 hari. Waktu afdal bila? Waktu afdal bila? Tandalah, tak ada lagi tak ni. Waktu afdal kita sembelih korban ni hari pertama. Hari raya. Nama dia apa hari raya? Yaumul Aid, Yaumun Nahri, hari raya. Sebab apa hari raya? Tuan-tuan dan para jemaah sekalian, kita kena ingat di awal dulu, sebelum haji dulu, kita dah baca hadis mamin ayyamin. Tidak ada mana-mana hari al-amalu salihu fihinna khairun wa ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashr. Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Nabi kata tidak ada mana-mana hari yang kita beramal soleh padanya sangat disayangi, disukai oleh Allah Ta'ala lebih daripada 10 awal Zulhijjah. Jadi 10 awal Zulhijjah tu hari raya pertama tu hari yang keberapa? Hari 10. Kita sembelih korban dalam tu. Kalau tak sempat, barulah pergi hari 11, hari 12, hari 13, tapi bukan hari 10 lah. Itu ni. Maknanya dari hari 10 ni dalam Quran Allah Ta'ala sebut yaumal hajjil akbar. Pada hari haji besar, iaitu hari 10. Kenapa? Sebab hari 10 ni Zulhijjah ni hari banyak kerja-kerja yang dibuat. Melontar jemrah Aqabah, tawaf, qudum, sa'i haji, cukur, sembelih korban. Nah, ini panggil banyak kerja. Maka yang afdalnya pada jemaah sekalian, kalau kita mampu, sembelihlah hari yang pertama. Kalau tak mampu, boleh lagi sampai lajaklah sampai hari 13 ni, sampai ke maghrib. Tidak jadi masalah, tidak apa ni. Sah. Tapi afdalnya mula-mula tadi. InsyaAllah, tuan-tuan kena cari lah. Pergi daftar awal lah. Setengah-setengah tempat tu dia, tempat kita sini tak kisah. Di bandar-bandar besar ni, dia terpaksa kena pergi sembelih di slaughter, di apa ni, tempat sembelih. Tempat sembelih tu jam. Dia kata masjid ni hari pertama. Masjid ni hari sebelah. Masjid ni hari 13 baru ada. Jadi kita pergi cari tempat-tempat yang boleh buat hari pertama. Hak paling mudah sekali ikut cara orang Arab. Arab balik sangat simple. Nak raya hari ni? Dah. Nak raya esok hari ni dia pergi beli kambing. Beli biri kibas. Tambak belakang rumah dia. Duduk beg situ. Lepas maya raya dia sembelih anak beranak dia. Sekali buat. Pernah buat sembelih kambing lepas maya raya anak beranak. Tak lagi, tahun ni kena rancang molek. Kambing murah. Tu tengah jalan nak kita nama merah tu. Berapa nama, mana tokel. Tokel tak ada molek ni. Nak ngepe, biar ada royalti kata. Kambing murah situ. Dia beli 2-3 ekor. Berapa orang yang beranak kelik. Anak-anak kelik yang mari balik luar negara, dari luar negeri. Mari kita pergi beli seekor seorang. Dia niat untuk dia dengan keluarga dia. Kita, ni, natu ni niat keluarga dia. Kan kita bicara baru ni, seekor kambing boleh niat satu seorang dan ahli rumah dia. Dia beli seekor seorang. Oh meriah. Lepas tu pakai BBQ lah situ. Apa benda yang salah. Nak BBQ pun bagi dulu. Ni ada ni. Ada SOP pembahagian pula ni. Lama pakai apa. Habis anak-anak dia. Dia tengok mana jadi. Tengok ni kita. Muka surat 153. Makan, memberi makan dan menyimpan dari korban. Ini tajuk dia. Kata pengarang kita Sail As-Subul, mana Subul Salam. Subul Salam As-San'ani rahimahullah.
Ramai dari kalangan ulama yang telah mengatakan sunat membahagikannya kepada tiga bahagi. Jadi kurban kita ni, kurban sunat, kurban sunat ni, kita bagi tiga topok. Sepertiga untuk dimakan anak-anak kita, sepertiga lagi untuk, jadi kita tulis ni, untuk disimpan, sepertiga lagi untuk disedekah, sepertiga lagi untuk dimakan. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulu wa tasaddaqu waddakhiru. Nabi kata apa? Makanlah kamu, sedekahlah dan simpanlah. Ini peringkat akhir. Hadis ini dalam dikeluar oleh Imam At-Tirmizi dengan lafaz lain, kuntu nahaitukum an luhumil adahi fawqa thalasatin liyattasi'u tawli ala man la tawla lahu. Aku dulu di peringkat awal mula-mula Nabi kita hijrah tu melarang kamu dari daging kurban disimpan lebih daripada 3 hari. Supaya orang yang punya kelebihan, orang yang punya kelebihan, mana orang ada daging, melapangkan orang yang tidak mempunyai kelebihan. Mana ramai orang miskin. Mana peringkat awal Nabi kita hijrah, ramai sahabat-sahabat miskin. Less miskin. Sebab dia tinggal harta benda Mekah. Mari selas pinggir, kata orang. Tak ada apa. Baik tak bawa, apa tak bawa, mari duduk Madinah. Nabi mempersaudarakan di antara Muhajirin dengan Ansar. Tak ada benda dia. Nabi kata, kulu, jangan simpan lebih daripada 3 hari. Jadi bila mari tahu-tahu yang berikutnya, jadi orang Islam makin, orang panggil makin senang. Sahabat-sahabat hak hijrah pun dah jumpa kebun, duduk tanya rumah, ada yang berniaga. Nah, maka senang sikit. Nabi apa kata? Kulu ma badalakum wa at'imu waddakhiru. Jadi Nabi kata apa? Maka makan oleh kamu apa yang nyata bagi kamu. Banyak mana mana akan makanlah. Berilah makan kepada orang miskin dan simpanlah. Jadi boleh kita simpan daging kurban itu, tidak jadi masalah. Baik. Semoga lahirnya hadis ini, moga lahirnya hadis ini mewajibkan pembahagian yang tersebut. Jadi kata di Sunan lah kata. Hadis ini juga diriwayat oleh Imam Ahmad dan Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhuma, kunna la na'kulu min luhumi budnina fawqa thalasin. Kami adalah tidak memakan dari daging-daging unta kami lebih daripada 3 hari. Maknanya Nabi suruh habis. Bagi semua, jangan duk simpan. Farakhkhasa lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu wa tazawwadu. Maka telah dibenarkan kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda bersabda, makan oleh kamu dan simpanlah, buat bekal. Hadis ini muttafaqun alaih. Dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dhaha minkum fala yusbihanna ba'da thalisatin wa fi baitihi syai'un minhu syai'. Nah, itu dia panggil. Maksudnya, siapa yang telah berkorban dari kalangan kamu, maka janganlah dijadikannya kemudian daripada yang ketiga. Mana lepas pada 3 hari itu ada lagi simpan di rumah kamu. Lah. Falamma kana fil amil muqbil. Pada tahun yang berikutnya, mana setelah keadaan stabil, qalu ya Rasulullah naf'alu kama fa'alna fil amil madi. Sahabat mengatanya, tahun ni korban kena buat macam tahun lepas juga. Tak boleh simpan lebih pada 3 hari. Nabi kata apa? Kulu wa at'imu waddakhiru fa inna zalikal 'am kana bin nasi jahdun fa ara'tu an tu'inu fiha. Jadi sahabat mari tanya, kena simpan lagi? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanlah oleh kamu, berilah makan dan simpanlah, kerana tahun itu manusia mengalami kesusahan. Jadi aku berkehendak supaya kamu menolong sahabat-sahabat yang tidak ada daging, kita tolong bagi. Hadis ini muttafaqun alaih. Maka pada jemaah sekalian, hadis ini menjelaskan nasah. Nasah itu maknanya pembatalan hukum haramnya memakan daging-daging kurban kemudian dari 3 hari dan menyimpannya. Mana peringkat awal Nabi tak benar sebab tak cukup daging. Dan harusnya berbekal daripadanya dalam perjalanan. Mana kalau kita orang musafir boleh kita ambil bekal. Hukum ini adalah mengenai kurban tatawwu. Tulis itu. Tatawwu makna kurban sunat. Kurban sunat. Adapun kurban wajib seperti kurban nazar,
tidaklah harus makan daripadanya. Kalau dia menazar, wajib atas dia korban, kena bagi semua. Jika dimakannya sedikit daripadanya, mestilah digantinya. Contohnya kita ambil sekilo, pergi makan. Berasa telio eh. Ambil makan. Nah, kena pergi beli daging lain, ganti. Demilah kata para ulama. Jadi kita di sini, jadi alhamdulillah, maka para ulama telah membahagikan korban zaman kita ini berapa? Dia bagi tiga. Bagi tiga, tiga kumpulan. Yang pertama, kita makan. Yang kedua, kita sedekah. Sedekah, sedekah ni makna kepada orang fakir miskin. Sedekah pada fakir miskin. Yang ketiga, hadiah. Hadiah tu untuk orang kaya, tak ada masalah. Jadi kita bagi tiga. Kalau kita contohnya kita pergi, kita korban, boleh 30 kilo lagi. Kita ambil 10 kilo, makan anak-anak. 10 kilo lagi cari orang pakai miskin. 10 kilo lagi boleh kita sedekah hadiah. Hadiah tu beri kepada orang jerai-jerai kita hak kaya raya. Tak ada masalah, dia pun beri kita juga. Yani dia panggil tukar, tukar bertukar-tukar daging korban. Boleh. Kalau makan semua, sah ke tak sah? Sah juga. Nah, tapi tak ada lah afdaliyah. Afdalnya tujuannya kita nak beri orang panggil dia panggil rasa kepada orang-orang yang tidak ada kemampuan. Sebab itulah bila anak tengok NGO-NGO yang pergi ke tempat-tempat yang susah, yang betul-betul susah, dia kata ini yang kita makan. Setahun ni barulah kita rasa makan daging banyak sikit lah. Mana kau lain juga. Tak ada. Dia makan benda-benda hak. Allah, anak sahabat-sahabat kita pergi berdakwah di Pulau Sibu. Bukan Sibu Sarawak, Cebu di Filipina. Dia kata makan nasi sayur air. Nak jumpa nasi pun payah. Jadi tepat semua. Tapi ada negara, anda tak sebut negaranya marah di kawan-kawan. Terlalu banyak NGO ni 35 ekor, hak ni 50 ekor. Siapa bertimbul daging, kulu wadakhiru sungguh. Sipai daging, setahun boleh makan. Lepas itulah kita kena jujur, pihak-pihak NGO ni kena jujur untuk cari di mana tempat yang betul-betul orang berharap, orang yang nak makan. Ada setengah sahabat-sahabat ni, dia mari tanya, dia kata negara orang tak makan daging, pokok-pokok Hindu ni, tapi oleh kerana terlalu miskin, mari minta juga daging. Dia kata mungkin tak makan daging. Dia kata biarlah, daripada tak makan langsung, kita nak try juga sekali. Dia tanya apa ke hukum beri daging korban sunat kepada non muslim. Jadi alhamdulillah dalam kitab Imam Nawawi dan lain-lain mengatakan harus beri daging yang korban ni kepada bukan Islam yang tidak memusuhi Islam. Itu syarat. Mana kalau dia tu kafir harbi mari nak perang dengan kita, kita gida hala daging korban, buat apa ke dia? Maknanya siapa peringkat hok tak makan daging pun mari minta juga daging. Dia nak rasa juga dalam hidup dia ni. Dia kata ingat kemari pok dia nak marah. Engkau pok dia tak makan daging dah. Bukan mari nak marah, mari nak hala minta boleh sekilo daging nak rasa. Kita kata masya-Allah tabarakallah. Jadi para jemaah sekalian, ana secara peribadi kita tak suka kita tak ada korban di tempat sendiri. Itu pandangan kita lah. Pasal hak sunatnya korban ni kita hadiri sembelih korban tu, kena hadir. Sebab tu kita kata kita jamaklah senang. Tak. Kita beli seekor kambing contohnya, satu bahagian lembu, di tempat kita semaya raya ada. Tapi kita juga bayar ke orang nak pergi ke mana-mana negara lain, pergi ke Laos ke, pergi ke apa benda, Cebu tadi ke, pergi ke Afrika ke. Nah, kita bayar juga tu. Hak tu hak dia panggil korban online. Hak ni korban makan daging. Nah, kena ada. Jangan matikan sunnah korban di tempat sendiri semata-mata nak cari hak murah. Itu nasihat kita lah. Oh, dia kata banyak piti. Tuan-tuan jangan duduk. Jangan duduk kira sangat kat dengan Tuhan. Allah Ta'ala beri rezeki kita banyak. Tak? Waktu nak buat korban kerana Allah Ta'ala, saya malu-malu pula memikir cari hak kurus. Waktu buat kenduri besar-besar, dua tiga kambing duduk terguling situ. Kambing bakar, kambing golek. Macam-macam kambing ada. Sebab nak viral ni. Oh, puas hati. Kenduri nikah anak Tok Haji fulan tu. Nah, kambing golek saja 5 ekor. Waktu kita dengan Allah SWT yang ada sunnahnya, yang ada pahala khasnya, yang ada galakannya, duk kira pula kita.
janganlah. Baiklah, kita perhabislah kita hari ini insyaAllah. Bersedekah dengan kulit dan alas belakang. Dilarang menjualnya. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqum ala budnihi wa an atasaddaqa bilumhumiha wa juludiha wa ajillatiha wa alla u'tiyal jazzar aljazir minha syai'an. Wa qala nahnu nu'tihi min indina. Kata di Sayyidina Ali, aku telah diperintahkan disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menguruskan untanya. Ingat, Nabi kita sembelih berapa ekor unta di jangan di, di hari hari raya haji? Berapa ekor tu? 100 badanah. 100 ekor unta. Ha, bukan kambing buta saya. Nabi kita uruskan. Dan supaya aku sedekahkan daging-dagingnya, kulit-kulitnya dan alas belakangnya. Manuh ada atas unta tu pelana dia dekah belakang. Dan supaya tidak aku beri kepada penyembelih jazar daripadanya apa-apa. Maknanya kita tak boleh beri, tak boleh beri upah sembelih daripada daging. Tak boleh beri. Sebab kalau kita jadi upah, dia dikurang 5 kilo. Kurang 2 kilo. Itu tak boleh. Tak boleh ambil apa ni. Dan sebenarnya kami memberi, kami memberinya dari sisi kami sendiri. Maknanya upah kita beri duit lain, beri benda lain. Itu dia panggil tak boleh beri kepada tukang sembelih upah. Tapi kalau kita gotong royong, tukang sembelih itu termasuk dalam gotong royong hak kerja sekali. Dia sembelih, dia lapor sekali dengan ramai-ramai, dia ambil, tak ada masalah. Sebab kita tak namakan dia upah, kita namakan sedekah seperti orang lain juga. Boleh. Muttafaqun alaih. Dan dari Sa'id, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tabi'u luhumal hadi wal adahi wa kulu wa tasaddaqu wasta'milu." Ada riwayat kata wastamta'u bijuludiha wa la tabi'uha. Jangan kamu jual daging-daging hadiu. Hadiu itu dam. Dam ataupun korban yang disembelih di Mekah. Itu dipanggil hadiu. Dan korban-korban kamu. Dan makanlah oleh kamu, sedekahkanlah dan gunakanlah kulit-kulitnya. Termasuk kulit yang tak boleh jual juga. Dan jangan kamu jual. Riwayat Imam Ahmad, kata Syekh Syu'aib Arnaud, sanad dia dhaif. Hadis ini menunjukkan tidak harus memberi penyembelih dari daging hadiu yang dipotongnya atas jalan upah. Dan larangan menjual kulit dan alas belakang. Dan kebenaran mempergunakan kulit-kulit itu dengan tidak dijual seperti menjadikannya kasut ataupun timba. Jadi orang Arab dulu dia guna kulit ni buat kasut, buat timba, boleh. Maknanya kulit tu jual tak boleh, tapi kalau orang kata aku nak ambil kulit ni, belulang nak buat dia, ambil. Harus. Dan tersebut dalam An-Nail, Nailul Autar, diharuskan oleh Al-Auza'i, Imam Ahmad, Ishaq dan Abu Saur, iaitulah satu jalan, satu kau daripada ulama Syafi'iyah menjual daging-daging kurban, kulit-kulitnya dan alah belakangnya, dan dibelanjakan harganya itu di tempat perbelanjaan korban. Maknanya kalau jual, duit itu kena guna sedekah balik. Nah, tak boleh kita ambil. Orang korban tak boleh ambil duit. Sedekah pada orang miskin. Boleh jadilah, tak ada orang nak guna. Macam tempat kita kayak belulang ni, setengah tak ada orang nak guna. Syarikat-syarikat hak buat kasut, dia mari ambil. Nah, kalau dia bayar, kita kena masuk balik ke tabung kebajikan. Itu satu pandangan. Jadi hak kuatnya, tak boleh jual. Baik kalau kita sedekah orang miskin, dia gulu-gulu, dia balik basuh, dia pergi jual, itu cerita lain. Baiklah. Akhir kata. Hikmat korban. Penutup dah ni. Hikmat atau rahsia korban ialah meniru perbuatan Sayyidina Ibrahim AS dan sebagai memperingati apa yang telah berlaku pada diri baginda dari ujian besar tatkala ia diperintahkan oleh Allah dalam mimpinya supaya menyembelih anaknya Ismail. Yang masyhurnya Ismail. Az-Zabih huwal Ismail. Ishaq itu tidak kuat riwayat. Lalu dilaksanakannya, kemudiannya ditebus Allah Ta'ala dengan suatu penyembelihan besar. Sikap yang demikian sebagai melahirkan ketaatan yang sepenuhnya terhadap Al-Khaliq Jalla Sya'nuhu
Meskipun perkara yang mesti lakukan itu menyembelih buah hatinya sendiri, Allah Ta'ala nak uji ketaatan Nabi Ibrahim dan ketinggian sabarnya Ismail. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhanku, kurniakanlah aku seorang anak dari golongan mereka yang saleh. Ibrahim doa, aku nak anak saleh. Fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami gembirakan dia dengan seorang anak yang tabah. Apa dia? Ismail. Dapat anak, Allah perintahkan juga Ibrahim bawa anak dia. Anak ni Ismail dengan mak dia Hajar gitu di Mekah tempat tak ada manusia. Hei, penat kita ni. Ha. Kita ni nak bawa balik, nak ambil daripada mak dia tak habis, habis patah 40 pun celik mata orang tua tu. Ah, 40 nak bagi dah. Sebenarnya awal dia kata. Ni Allah perintah giletak di tempat fi wadin ghairi zi zar'in, tak ada manusia, tak ada pokok. Masya-Allah. Bagaimana kita bayangkan? Sudah besar anak. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madha tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Masya-Allah. Manakala telah sampai tempoh anaknya itu menjalankan kerja bersamanya, mana besar dah anak dia, boleh-boleh kerja dah. Mari Ibrahim kata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam tidurku bahawa aku menyembelihmu. Aku sembelihmu. Apa ni? Tunggulah apa fikiranmu, apa pandanganmu. Nah, kalau kena anak kita celak mata nampak seorang itu orang gila, mari nak sembelih orang dah. Ismail kata apa? Ya abati, wahai ayahku, perbuatkanlah apa yang kau diperintahkan, kelak akan kau dapati aku dari kalangan orang yang sabar. Masya-Allah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, manakala keduanya telah tunduk pada perintah Allah, digulingkan anaknya itu, anak Ismail, perboh dari Ismail, nak sembelih dah ni. Wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami pun menyerunya, eh Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Ibrahim, sesungguhnya telah benarlah mimpi itu, bahwasanya kami demikian juga kami balas mereka yang berbakti. Allahu akbar. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya itulah dugaan yang besar yang nyata. Wafadainahu bizibhin azim, dan kami menebusnya dengan sembelihan yang besar, katanya kibas, hok gemuk malaikat omari, macam-macam lah. Kalau kita baca lagi tak tafsir kak, tengok dalam tafsir surah kita ni, surah apa ni, As-Saffat ni, panjang cerita dah. Watarakna alaihi fil akhirin, dan meninggalkan atasnya pujian elok di kalangan mereka yang kemudian. Sampai hari ini pun, bila serbuk korban, ingat Ibrahim, ingat Ismail. Allahu Akbar. Salamun ala Ibrahim, sejahteralah kata Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami membalas mereka yang berbakti. Innahu min ibadinal mu'minin, sesungguhnya dia dari hamba kami yang beriman. Kita kata alhamdulillah, tamatlah kitab kita hari ini dengan limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini 5 hari bulan Ogos 2024 bersama dengan 30 Muharram 1446. Kita mula baca kitab ini di masjid ini pada 13 Jun 2022. Nah, mana 2 tahun 2 bulan. Tak apalah. Dan bersama dengan 13 Zulhijjah, Zulqa'dah 1443. Jadi alhamdulillah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulirabbil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan limpah kurniamu dapat kami pelajari kitab ini daripada awalnya, kitab Al-Mu'inul Mubin juzuk yang kedua ini dari awalnya sehinggalah ke akhirnya, sebanyak 42 siri kuliah kita. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia Allah
berilah kepada kami kepatuhan kepada perintahmu ya Allah, sebagaimana patuhnya Nabi Ibrahim dan Ismail. Ya Allah, berilah kepada kami kesabaran dalam menuntut ilmu. Berilah kepada kami ilmu yang berkat, ilmu yang bermanfaat. Semoga dapat kami beramal dengan apa yang kita belajar, dapat melakukan apa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keampunan kepada kami, dua ibu bapa kami, guru-guru kami, dan semua warga para pelajar di masjid ini, dan juga di alam maya yang bersama dengan kami dari awalnya sampai ke khatamnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami kekuatan, kerajinan, ketekunan untuk terus menimba ilmu di masjid ini dan di mana-mana tempat yang baik. Rabbal Alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.